Dalam tangga kemukaran judi-judi dihapuskan. Judi-judi tak dihapuskan. Empat judi dah jadi kita dah berdua sekarang masih tahap yang sama. Tidak ada akta yang mengharangkan tempat judi ke kasino ke tempat yang mana soalan? Apa peranan ulama? Banyak maksiat berlaku dalam negara kita. Ulama sudah pun menjalankan peranannya. Siang malam, kuliah duha, kuliah isyak, kuliah maghrib, kuliah subuh. Ada sebut tak haram judi? Ada. Nah, ada yang ditekan, ada yang digam, ada yang tak boleh keluar TV. Kita lima negeri tak boleh, jadi haram. Karaoke boleh. Nah, nampak? Ini sebenarnya ulama sudah menjalankan peranan. Okey? Cuma gitulah. Orang yang jadi pemimpin ini sebenarnya bahaya. Nah, kerana apa? Kerana ada satu riwayat berbunyi man wulliya faqad zubiha bighairi sikkin. Barang siapa yang dilantik menjadi menteri, dia sebenarnya sedang disembelih dengan pisau yang tidak nampak. Maksudnya dia dalam keadaan bahaya. Nampak? Dalam keadaan baik. Kerana bila kita jadi ada kuasa, ahli-ahli dunia, ahli dosa akan berjumpa dengan kita untuk mendapatkan kekayaan. Cara nak dapatnya ialah memberi sesuatu kepada kita. Akhirnya, kita pun lupa janji kita kepada rakyat, janji kita untuk menegakkan hukum dan sebagainya. Itu yang berlaku bersambung-sambung, tak habis-habis. Nak, kasino tu bukan kecil kasino. Nak, kita tengok sekarang, nak konsert halal, nak kuliah diharamkan. Nah, jangan berhenti berjihad, jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti pada asatizah, sebut benda-benda ni walaupun dia sakit hati dan jangan takut laumatalaim orang-orang yang mencela. Soalan yang seterusnya.